Pemirsa, tak jera dan sudah memakan banyak korban, aksi menghadang truk demi konten kembali terjadi. Dan kali ini remaja belasan tahun di Bekasi menghadang truk yang sedang melintas dalam kecepatan tinggi. Aksi penghadangan ini kembali viral di media sosial. Warga berharap penegak hukum bisa menertibkan ulah remaja yang bisa membahayakan keselamatan. Dari rekaman video amatir yang diabadikan warga, sekelompok anak remaja belasan tahun ini menghadang truk yang sedang melintas di Jalan Ahmad Yani Kayuringin, Bekasi, Jawa Barat. Tak berapa lama setelah diunggah di media sosial, video ini pun langsung viral. Warga sekitar mengaku kerap mengusir remaja yang menghadang truk. Namun tidak lama kemudian, para remaja ini kembali muncul dengan aksi yang membahayakan mereka. Kalau sewaktu-waktu semua ada, hari apa, entah kapan, entah malam. Saya kalau malam jam 7 udah pulang. Dalam malam ke malam saya nggak ngerti dah kalau malamnya, Mak. Tapi kalau Bapak sendiri pernah nyaksikan anak-anak penghadang truk, Pak? Pernah dulu. Ya, kita ada ya? Kita usah. Ya itu, saya kejar-kejar. Sebelumnya, aksi penghadangan truk demi konten sering terjadi di berbagai daerah dan kerap memakan korban jiwa. Warga berharap agar polisi segera menindak para penghadang truk di kawasan Bekasi. Pasalnya, selain membahayakan pelaku, aksi ini juga membahayakan pengendara yang melintas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.